Halo teman-teman, ini proses pembuatan bacang dan kicang. Mamaku hari ini bikin. Ini daunnya dan ini bahan-bahannya. Bungkus satu-satu digantung supaya gampang ikatnya. Ini lauknya, ada isinya jamur, kacang, daging cincang, terus ada kacang dan beras ketannya. Ini udah direndam semalaman ya. Dan ini mamaku teman-teman lagi mengikat bakcang. Tuh, bagus kan? Kita bungkus pakai daun bambu. Kita isi pasparo dulu, tepung berasnya, baru isi kacang sama daging cincang dan jamur. Ini tradisi tiap satu tahun bulan 5 bikin makanan ini. Tradisi Tionghoa udah zaman dari dulu-dulu nenek moyang kita. Makanannya enak loh. Tada! Akhirnya perebusannya sudah matang. Yuk kita cicipin. Buka talinya. Kita lihat ya, ini namanya kicang. Teksturnya kenyal-kenyal, tawar, dan makannya sama gula merah. Ini gula merahnya teman-teman. Kita kasih 1 sendok. Ini yang tawar. Kita makannya pakai gula merah ya, supaya manis. Enak loh. Dan ini, tadaa, udah selesai juga bakcangnya. Kita cobain ya. Ambil satu, taruh di piring. Ini yang ada isinya. Ini yang dinamakan bakcang. Rasanya asin. Oh, banget. Kita makan sama cabai lebih mantap lagi. Sambil nonton kita bacang dan kicang. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video saya.